Bersama ini kami menggalangi Daum Sumatera 6 siap menghimbau kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama yang di lokasi rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Mari kita bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara tidak membuang puntung rokok sembarangan, dengan cara tidak membakar sampah dan puntungan sembarangan. Pastikan benar-benar padam, setelah itu baru ditinggalkan. Dan kami beritahukan kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu cincik dan puan-puan yang kami muliakan, jangan membuka hutan dan lahan dengan cara dibakar. Atas partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.